Apa yang harus kita lakukan jika ada agama lain ingin membangun tempat ibadah di dekat perumahan kita, sedangkan kita hidup di Indonesia yang mutabennya bukan negara Islam? Tetapipun kita mengikuti undang-undang negara Islam, tapi sebisa mungkin kita nyeke. Caranya ke yang sesuai dengan undang-undang. Ntar ke Pak Kades, Pak Kades jangan dikasih izin Pak Kades. Pak Bupati jangan dikasih izin. Arapa, imun tak ada ilah kira tenoro iman nika. Sumpah mana lebih ada izin benda semacam ni benda remah lekala benoro undang-undang. Maka itu pentingnya kita andi orang dengan pemerintahan, andi orang dengan pemerintahan pan arapat. Ya wis, mun tade orang kita buat tempat hiburan malam. Maklai banyak pengunjung andi pemasukan kota. Apa hiburan malam? Pesta laki bini napa benda semacam seumpaman. Ademo kita. Ademo meloloh kalah. Cung jua benda undang-undang lah. Pelanggaran erosak, pelanggaran yokom ya biar lebih polisi ini sama. Ya kita tadi ya demo-demo tapi benibah demo mancor ke tempat tentara ke DPR kan jangan kasih. Ini tidak sesuai dengan adat istiadat kita, tak sesuai kalau benar agama tahu demo. Bagus demo ini kan. Karena demo dibolehkan oleh negara, sebetulnya tidak anarkis kan. Demo, tapi orang demo ini kan oleh secara negara. Menabi dengan negara Islam, mereka tak ada istilah demo. Dan di Indonesia kan sudah diperbolehkan.